Baik, soalan seterusnya, apa kesan pengurangan pembiayaan itu kepada mahasiswa? Kita ikuti pencerahan dan sedikit gambaran kos perbelanjaan seorang mahasiswa institusi pengajian tinggi awam. Bagi mahasiswa ijazah sarjana muda jurusan sosial, mereka layak menerima pinjaman sebanyak RM3,500 satu semester. Dianggarkan, yuran untuk satu semester adalah RM700 dan perbelanjaan akademik serta buku adalah RM300. Ia berbaki RM2,500. Baki tersebut akan digunakan untuk membayar sewa rumah, utiliti serta perbelanjaan kos sara diri termasuk belanja makan, peralatan pembelajaran, pengangkutan dan lain-lain.